Jenazah ketiga-tiga pelajar UiTM Dungun yang maut dirempus sebuah kenderaan SUV dipandu seorang wanita pada Rabu malam selamat dikebumikan pada petang Khamis. Sementara itu, wanita berusia 49 tahun yang dipercayai merempuh dua motosikal hingga menyebabkan kematian tiga pelajar UiTM Dungun itu direman 4 hari mulai Khamis. Mahkamah Persekutuan Putrajaya menggantikan hukuman gantung sampai mati kepada penjara 40 tahun dan 12 sebatan terhadap bekas anggota unit tindakan khas Azila Hadri yang disabitkan dengan kesalahan membunuh wanita Mongolia Altantuya Sharibu 18 tahun lalu. Dua pengikut Tuhan Harun terlepas hukuman gantung apabila Mahkamah Persekutuan Putrajaya menggantikannya dengan penjara 40 tahun kerana membunuh Ketua Penolong Pengarah Bahagian Penguatkuasa Jabatan Agama Islam Pahang 11 tahun lalu. Seorang pemandu bas yang ditahan selepas memuat naik rakaman video pelajar sekolah rendah yang diminatinya mengekalkan pengakuan tidak bersalah selepas sekali lagi dihadapkan ke Mahkamah Stesen Muar. Kanak-kanak yang diselamatkan dari premis berkaitan dengan GISB Holding Sdn Bhd sudah memulakan sesi pembelajaran secara formal di bawah Kementerian Pendidikan sejak 1 Oktober lalu. Public Bank Berhad bercadang mengambil alih 44.15% pegangan dalam LPI Capital dengan harga RM1.72 bilion secara tunai. Kerajaan Wilayah Jakarta akan mengenakan levi sisa sampah setiap isi rumah mulai Januari 2025 sebagai sebahagian daripada usaha menguruskan bahan buangan itu. OpenAI mengumumkan rancangan untuk membuka sebuah pejabat di Singapura tahun ini dan telah mula menubuhkan pasukan di republik itu. Aktris yang juga pemenang Oscar Julia Roberts kembali ke negeri kelahirannya di Georgia untuk berkempen bagi calon Presiden Demokrat Kamala Harris.